Halo, selamat datang di Prinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian banyak kemudahan, keberkahan di segala sisi hidupmu, termasuk kehidupan cinta. Ini untuk para singles dan divorcees ya, tentang hubungan cinta yang berikutnya, yang serius ya. Your serious next relationship ya. Oke, bismillah ya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat ya. Sarankan ke personal reading di mana nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat. Oke, bismillah. Oke, none of sort. Kayaknya kayak harus ada PR nih bagi kalian yang nonton video ini, para singles dan divorcees, adalah untuk kayak menutup pintu masa lalu rapat-rapat seperti digambarkan temperance. Ya, seperti itu yang aku lihat. Karena sepertinya kamu masih ketempelan energi percintaan masa lalu. Belum sepenuhnya move on. Kayak masih ada kesel, kayak masih ada amarah ya, terutama bagi yang di ghosting. Oke. Ada 10 koin ya. Oke. Jadi artinya di sini aku lihat memang kalian ada potensi di mana kalian akan meraih bahagia kamu ya. Tuh. Ada besar, tapi siapa sih akan datang untuk next relationship-nya? Seseorang yang dewasa kalau aku lihat ya. Ada di Aries, Leo, Sagittarius. Nah, sosok ini ya yang aku lihat ya, sini sih sosoknya maskulin. Kalau kalian kalau kalian maskulin ya, feminimnya bisa dimungkinkan dia juga lebih dewasa dari kamu gitu, mandiri. Kalau aku lihat sosok yang inspiratif ya, aku lihat ya. Oke, ada juga kencang di Virgo, berarti si dia ini kayak lebih kayak sedikit introvert kalau aku lihat ya, atau ambivert juga bisa. Seperti digambarkan di Hermit, orangnya bijak. Orangnya sepertinya lumayan pernah mengalami suatu siklus kehidupan yang sulit, mungkin sama kayak kamu ya. Oke, coba kita lihat lagi your next serious relationship di Empress. Ya, dimungkinkan ya, ini kenceng juga kalau kalian maskulin, femininnya ini lebih dewasa. Mungkin untuk beberapa kasus mereka pernah nikah ya, gitu. Sepertinya sih aku yang sukses di karirnya gitu ya. Kenal di mana sih? Oke. Untuk sebagian besar kasus mungkin 70% kalian belum ketemu. Belum ketemu ya. Untuk sebagian besar kasus mudah-mudahan semua jodoh yang datang ya. Ini ada dua piala. Cancer, Pisces, Scorpio. Gitu ya. Coba kita lihat di back of the deck-nya. Artinya kalian insya Allah akan menemukan suatu titik di mana kalian bahagia ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.